Pernyataan CEO Bhayangkara FC Soemardi sedikit menyikap tabir masa depan striker Persib Bandung Ezeel Cilindersel. Dilaporkan laman Bolalo, pemain asal Chad tersebut terlibat negosiasi dengan tim asal kepolisian. Bhayangkara FC sendiri saat ini memang tengah mengincar dua pemain asing lagi, pasca mendatangkan Lee Won Jae dan Goy Harvey. Selain Eze, tim besutan Paul Munster juga tengah menjalin negosiasi dengan Renal Silva. Belum, Andik Firmansa dan Ezeel Cilindersel masih dalam negosiasi, termasuk Renan Silva, ungkap Soemardi kepada Bolalo. Dalam rekrut pemain, kita juga melihat anggarannya. Selain itu juga kita diskusi dengan pelatih, masuk atau tidak dengan skema permainan, tuturnya. Sebelumnya ramai diperbincangkan jika Ezeel tidak betah di Persib. Ia disebut-sebut akan segera pindah dari tim asal Jawa Barat tersebut, meski masih menyisakan kontrak satu musim lagi.